Kami menyadari bahwa apa yang terjadi dengan rekan perawat kita di Surabaya itu bisa juga terjadi pada ya, jadi yang menjadi perhatian kita ingin menunjukkan satu kebersamaan sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kita harus mempunyai kewajiban untuk membela anggota kita. Untuk saat ini ZA ini, menurut Bapak gimana? Nah gini ya, tentunya beberapa teori itu diajukan tentang masalah yang kita dengar, kita lihat TV dipublikasikan. Yang menjadi masalah tentunya, apakah itu merupakan sesuatu kebenaran ataukah itu hanya suatu yang namanya rekayasa, itu harus dibuktikan. Nah, pembuktiannya itu salah satu melalui pengadilan, kira-kira seperti itu. Sebenarnya apakah ada rencana untuk mengkawal langsung sidang perdana ini? Ya, jadi memang kita kalangan tenaga kesehatan atau tenaga medis, tentunya kita akan memonitor, itu sudah berarti ya, apa yang berlangsung. Dan kalau saya mengimbau, ini terutama untuk dokter, bahwa penuhi semua ketentuan, tentang standar profesi kita, standar pelayanan kita, itu dengan semaksimal mungkin, sehingga tidak akan membuat suatu celah untuk suatu masalah penuntutan hukum yang kita kenal dengan kriminalisasi.